Everything I touch will break. And every day, you give and I take. I'm living the best that I can, but fate never followed my plans. I'm holding you back, so I want you to pack up and grow. Di playroom anak saya ini, saya lengkapi dengan kipas angin jaring anti karat Miyako. Kipas angin Miyako ini jaringnya anti karat dengan sistem kancing sehingga mudah dilepas pasang untuk dibersihkan. Ini dia sistem kancingnya, Moms. Cara membukanya hanya dengan obeng. Untuk membuka kancing dimulai dari bagian atas, ke kanan, lalu ke bagian kiri, dan terakhir di bagian bawah. Tuh, gampang banget cara bukanya kan, Moms? Karena gampang dibuka, jadi kita juga nggak males untuk membersihkannya sesering mungkin. Darling, and
Untuk membuka baling-balingnya juga gampang banget. Knopnya tinggal diputar aja. Akan saya bersihkan dengan lap basah aja. Karena kipas angin ini ada di playroom anak saya yang setiap hari menemani anak saya bermain, saya harus memastikan kalau kipas angin ini harus bersih dan bebas debu dengan cara rutin dibersihkan. Agar udara yang dihasilkan adalah udara yang bersih dan sehat. Alasan saya memilih kipas angin Miyako K1618 BPL ini adalah karena jaring anti karat dengan sistem kancing sehingga mudah dilepas pasang untuk dibersihkan, serta garansi motor kipas 3 tahun. Jadi dipastikan kipas angin Miyako ini awet ya moms. Kenapa saya memilih kipas angin daripada AC untuk di playroom ini? Karena jika menggunakan AC, ruangan harus tertutup, sehingga udara yang dihasilkan hanya berputar di ruangan tersebut. Apalagi di zaman COVID begini, jika di ruangan tertutup, virus bisa lebih cepat menyebarkan mams. Sedangkan jika menggunakan kipas angin, bisa digunakan di ruang terbuka, sehingga tetap ada pergantian udara. Pastinya udara jadi lebih sehat. Nah, bebersihnya udah selesai, tinggal dipasang deh. Cara pasangnya pun gampang ya mams. Kancingnya hanya tinggal ditekan sedikit sampai bunyi klik. Selesai deh, gampang banget kan? Kipas anginnya udah bersih, siap dipakai lagi. Oh iya, selain dapat meningkatkan sirkulasi udara dan juga menghasilkan udara yang sehat, pastinya kipas angin juga lebih hemat listrik nih, moms. Perbandingan daya yang dibutuhkan antara AC dan kipas angin bisa mencapai 1 banding 10 loh, moms. Hemat banget kan pakai kipas angin, lebih sehat pula. Saya mau lanjutin bebersih lagi sambil ditemenin kipas angin jaring anti karat Miyako biar lebih nyaman bebersihnya. Sleeping with the lights on, buried in regrets, breaking into sweats, naked as a fawn. Well, it's a natural reaction, driven to distraction, quiet, the ghost will never meet. Oh, and I don't know where they go when they vanish in the corners of my eyes. And I don't know why. I don't know if they stay below or rise up to the sky, but I'm letting go. I'm letting go. It's a history that never really grows. I'm letting go. I'm letting go. It's a silent never really blows. I'm letting go. I'm a slave without a master, heading for disaster, kicking up the dust in the middle of the road. Oh iya, Miyako sedang mengadakan kompetisi memasak yang diadakan mulai 2 Februari sampai 2 April 2022.
Terdapat hadiah menarik untuk para pemenang pastinya. Yuk moms ikutan. Untuk detail selanjutnya bisa cek official Instagram Miyako Indonesia @miyakoindonesia atau cek link di description box ya. Ademnya main ditemenin kipas angin jaring anti karat Miyako ini. Semoga videonya bermanfaat ya moms. Terima kasih sudah menonton.